Wes permisi, Rong. Wes permisi. Permisi. Bye. Wes, goreng anu to. Goreng bae to. Oh, wes. Oh, ya wes. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak. Ki konsepe piye iki? Hari ini. Hari konsepe ya iki, Mas. Dua jantan sama betina iki. Berarti paket breeding mau biaya gitu nih? Iya, iya. Anak lanang, anak wedok. Jadi ada jantan dan calon pejantan. Kemudian, iki wedok iki induk apa? Laktasi satu kali. Induk dan cempleng betina. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngarit maria. Sahabat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama owner Glibu Farm yang saat ini sudah stay di lokasi untuk menggelar stek-stek atau materi-materi kambing Jirabang yang ada di Kalidawir. Nih, tepatnya desanya Kalidawir, Pak ya. Iya. Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir. Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan pastinya spesial hari ini ada jantan atau calon pemacak ini. Kemudian bakalan jantan induk laktasi dan ada materi cemple Jirabang yang masih usia dini cemplenya. Sebelum kita lanjutkan untuk meliput serta menginformasikan untuk spek kambingnya ada di Glibu Farm, teman-teman pastikan untuk like, komen dan subscribe di 82 RF channel. Lanjut di materi perdana. Oke, Pak Geng. Iya. Piye iki? Inpone iki. Umur piro iki? 14 bulan, Mas. Kira? 14. 14 bulan. Ini teman-teman, satu materi perdana. Jantan usia 14 bulan. Jadi masih muda belia. Cek nom krenyom nom, masih rapat giginya, Mas. Piye? Masih rapat giginya. Cek rapat gigine. Heeh. Jadi melecek no jadi. Menurut para. Cek ini, ini. Ini halus. Masih rapat, serapat. Masih gigi susu, teman-teman. Masih gigi bayi. Jadi belum ada poel sama sekali. Belum lepas giginya. Dengan kondisi badan full super untuk badannya. Di usia 14 bulan ini sudah termasuk jumbo, Pak ya. Karena di pakai kandel untuk badannya lebar. Kemudian bulu-bulunya ini sudah mantap untuk bulu-bulunya. Ini calonnya yang driwul kayak ini, dada lebar. Nah ini. Ini dada lebar. Pasung cembung. Pasungnya cembung. Pasungnya cembung. Ini TB-nya berapa, Pak Geng? Syukur, Mas. Jadi sama nunggu, Pak. Piro, arah-arah piro ini? Pola ya, 88, Mas. TB kurang lebihnya 88, teman-teman. Jadi kita ukur pakai meteran biasa. Ini dalam kondisi rotok pola. Kurang lebihnya TB 88, dada lebar. Dada lebar, badan juga lebar. Permintaannya piro lagi saat ini? 6.500. 6.500. Buat calon pejantan. Jadi ini prospek untuk menjadi jantan, teman-teman. Karena kalau kita melihat dari posturnya, kemudian dagingnya, dadanya, pasung, ini sudah masuk untuk spek pejantan. Pejantan breeding, gini tak daging juga mantap. Karena kondisi tulangannya besar, Pak, ya. Di usia masih muda 14 bulan ini kita rekomendasikan bagi sahabat ternak, sahabat ngarep mania dimanapun berada yang berminat untuk materi calon pejantan. Bahkan saat ini sudah bisa untuk menjadi pejantan. Jadi sudah, usia 14 sasi wis diajari, Mas. Untuk uji coba. Uji coba seleng. Masuk. Jadi sudah matang. Permintaan hari ini 6.500. 6.500. Oke, lanjut di materi berikutnya. Lanjut kita cek di materi berikutnya, teman-teman. Ini materi perdana tadi yang sudah kita liput. Sekarang materi kedua. Ini ada jantan lagi. Ini usia berapa, Pak Gimang? Sekitar 10 bulan, Mas, ini. 10 bulan. Ini telinga sudah lipat, Pak Gimang. 10 bulan. Usia masih muda nih. 10 bulan. Jadi bakalan jantan usia 10 bulan. TB ini berapa, Pak Gimang?
STB. Rencana-rencana ya, sik. 77, Mas. STB 77, teman-teman. Ini materi kedua bakalan jantan. TB 77. Nah, kita lihat posturnya, teman-teman. 77 TB-nya. Permintaannya berapa lagi? 3.700. 3.700. Dari beliau permintaannya 3.700. Ini spek calon pejantan ini. Ini kalau kupingnya lempit, Pak, ya. Enak kuping, Mas. Pasungnya yang kurang. Kemudian ini permintaan dari beliau saat ini 3.700. Usia masih muda dan siap untuk menjadi pemacak. Sekarang belum siap. Belum siap sekarang, Mas. Siap, Pak, belum. Kondisi badannya belum begitu penuh, belum toto lah sekarang ini. Jadi kondisi tubuhnya belum tata. Nanti usia pemeliharaan 3 bulan lagi, insya Allah sudah ready untuk menjadi pemacak awal. Permintaan 3.700 di materi kedua. Kemudian kita lanjutkan di materi betina, teman-teman. Ini ada betina induk, Pak, ya ini ya. Laktasi satu kali. Laktasi satu kali. Korder. Induk laktasi satu kali, korder. Pasung cembung, kemudian telinga lipat. Ini speknya spek breeding. Ini infonya berapa lagi jalur ini? Ini titipan, Mas, suruh jualkan. Bukan saya punya. Sahabat Blewo berarti. Sahabat Blewo suruh jualkan saja. Ini permintaan 5.500. Permintaan 5.500. Laktasi satu kali. Laktasi satu kali. Susu ini, ya bagus. Ini titipan dari sahabat Blewo ya. Nah, khusus yang satu ini, teman-teman, materi dari sahabat Blewo Farm. Permintaannya hari ini 5.500 induk laktasi satu kali. Pasung cembung, kemudian telinga lipat. Sempit halus lah untuk daunnya. Ini speknya spek breeding, ekornya der, tegak. Permintaan 5.500 ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Ini ada satu materi warna full warna jerabang. Jadi ini warna merah gula. Agak pekat untuk warna jerabangnya, teman-teman. Ekornya tegak, der. Ini usia berapa bulan, Pak Genggi? Usia sekitar 4 bulan, Mas. Kurang lebihnya usia kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, teman-teman. Dari beliau untuk usia cemple betina ini 4 bulan. Jadi masih sangat muda bagi yang berminat untuk cemple warna jerabang ini. Warna jerabang ini bisa kita gunakan nantinya untuk materi betina atau materi breeding. Ini materi induk nyetak abang ya, Pak Genggi. Ini. Ini piro iki infone iki? 2.500. 2.500. Ini teman-teman, materi keempat ini permintaan dari beliau 2.500. Coba di TB-nya, Mas. Dile, ukuran TB-ne. Lah babon kan TB-ne rodok ya? Oh, belum ya babonnya tadi. TB-ne bro juga tak enteng. Guys, ini kan arah-arah untuk pengukuran menggunakan meteran secara manual. 60 jadi 60 lah, Mas. 60-an. Mesin 60-an. TB kurang lebihnya 60. 60 cm, teman-teman. Kalau yang ini bebannya. Kemudian ini yang diukur, Mang ya. Nah, kita ukur menyusul, yang ketiga. Menyusul. Induk laktasi 1. Sudah. 75. 75. Jadi materi yang ketiga tadi ini, teman-teman. Ini TB-nya 75 cm kurang lebihnya. Karena kita ukur menggunakan meteran manual. Ini. Ekor der untuk yang materi keempat. Nah, ini. Ekornya der ini. Cemple nih. Iki mandiri, Pak, ya? Mandiri, Mas. Kita mandiri. Wis mandiri ya? Iya. Combor doyan. Combor doyan. Terus ramban wis. Ramban los. Nah, ini teman-teman, bagi sahabat-sahabat ternak, khususnya pecinta kambing merah, baik kambing beligon maupun kambing TE Jerabang, silahkan ada materi breeding dari jantan perdana tadi kita liput, kemudian jantan kedua, induk laktasi 1, dan cemple usia 4 bulan, silahkan bisa konfirmasi, atau bisa petong di belianya owner Geofarm. Dan pastinya, Pak Geng, bisa
memotivasi teman-teman. Iya. Ini update mingguan ya? Ya mingguan Mas. Hari Rabu ini. Hari Rabu. Hari Rabu kita usahakan untuk meliput serta menginformasikan materi-materi yang ada di Glebo Farm. Iya. 1, 2, 3, 4 yang berminat monggo langsung siap kirim Pak Geng ya. Siap kirim Mas. Siap kirim di wilayah Pulau Jawa. Madura? Enggak sanggup Mas. Dasari Madura Mas. Yo di petong nih. Di petong lari. Madura kita cari untuk bagaimana teknis jasa transportnya. Yang jelas kita sudah banyak mengirim di wilayah Jawa Timur sendiri Pak Geng ya. Di wilayah Jawa Timur sendiri, kemudian wilayah Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat yang sudah kita lalui. Jadi ini yang pecinta Glebo Farm kalau berminat di screenshot. Oke Pak Geng. Ya. Senang sekali di hari ini walaupun cuacanya panas, panas. Yer, tapi tidak menghalangi untuk kita untuk liputan. Ya. Dan sukses selalu buat Glebo Farm. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.